Bicara tentang HP murah, smartphone seharga 2 jutaan memang jadi salah satu primadona. Selain terjangkau, HP ini juga sudah cukup mumpuni untuk menemani aktivitas sehari-hari kamu. Dari segi spesifikasi dan juga performa juga tidak boleh diragukan. Rata-rata HP berikut sudah dilengkapi dengan RAM minimal 6GB. Namun ada juga HP dengan RAM 8GB yang dibanderol seharga 2 jutaan. Dan berikut ini admin berikan rekomendasi 5 HP RAM 8GB terbaik seharga 2 jutaan di September 2024 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Yang pertama, kamu bisa membeli Tecno Pova 6 yang dibanderol seharga 2,39 juta rupiah. Tecno Pova 6 adalah salah satu HP seharga 2 jutaan terbaik di daftar ini. Harganya cukup murah namun spek yang ditawarkan sangat bagus. Memiliki layar berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, mendukung refresh rate 120Hz. Kamera utamanya memiliki resolusi tinggi 108MP dengan dukungan kamera deep 0,08MP. Performanya ditunjang oleh chipset MediaTek Helio G99 dengan kapasitas RAM 8GB yang membuatnya multitasking terasa lebih lancar. Ditambah memori internal sebesar 256GB, sangat cukup layak untuk menjalankan berbagai macam aplikasi maupun menginstalnya. Beralih ke posisi kedua, kamu bisa membeli Redmi Note 13 yang dibanderol seharga 2,49 juta rupiah. Rekomendasi HP seharga 2 jutaan terbaru 2024 yang kedua ada Redmi Note 13. HP ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core dengan kecepatan clock speed mencapai 2,0 GHz. Kapasitas RAM yang bisa ditambah hingga 8GB untuk kinerja yang lebih lancar. Redmi Note 13 mampu meraih skor AnTuTu sebesar 300.000 poin. Kelebihan lain daripada Redmi Note 13 yakni punya layar AMOLED dengan kualitas warna yang lebih hidup dan konsumsi daya yang lebih hemat. Beralih ke posisi ketiga, kamu bisa membeli Tecno Spark 20 Pro Plus yang dibanderol seharga 2,49 juta rupiah. Tecno Spark 20 Pro Plus adalah HP 2 jutaan terbaik di tahun 2024. HP ini didukung dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core dengan kecepatan hingga 2,2 GHz. Tecno Spark 20 Pro Plus membawa kapasitas RAM mencapai 8GB yang bisa ditambah dengan extended RAM yang diambil dari media penyimpanan internal. Pilihan media penyimpanan internal pun cukup menarik dengan 256GB sangat worth it karena kamu bisa menginstal game dan juga banyak aplikasi berukuran besar. Selain punya kapasitas memori yang besar, HP ini juga didukung dengan spesifikasi kamera yang cukup bagus, yakni kamera utama beresolusi 108MP. Pilihan selanjutnya ada Infinix Note 40S yang dibanderol seharga 2,89 juta rupiah. Infinix Note 40S adalah HP 2 jutaan terbaik di tahun 2024. Spesifikasi yang dimilikinya cukup tinggi dibandingkan dengan HP lain dalam daftar ini. HP yang ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core dengan opsi RAM 8GB serta media penyimpanan internal 256GB. Ditambah adanya fitur extended RAM yang bisa menambah kapasitas RAM dari 8GB diambil dari ROM media penyimpanan internalnya. Tidak cukup di situ saja, Infinix Note 40S juga dilengkapi dengan layar berjenis AMOLED dengan resolusi Full HD, kualitas warna dan juga ketajaman lebih baik dibandingkan dengan HP lain. Dan HP dengan RAM 8GB yang terbaik yang terakhir ada Realme 13 4G. Realme 13 4G dibanderol seharga 2,99 juta rupiah. Realme 13 4G adalah HP harga 2 jutaan terbaru dengan chipset octa-core Snapdragon 685. Performanya cukup bagus untuk HP seharga 2 jutaan. Dengan RAM 8GB, HP Realme 2 jutaan ini mendapatkan skor AnTuTu 347.000 poin. Kapasitas RAM masih bisa ditambah hingga maksimal 16GB. Ini tentu sangat memudahkan kamu mengoperasikan banyak aplikasi secara bersamaan. Realme 13 4G juga didukung dengan layar berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Dan itulah rekomendasi 5 HP RAM 8GB terbaik seharga 2 jutaan di September 2024 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.